Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk kecoh anak nikah sekali kazar pula dapat lamaran bernikah. Anak perempuan kepada pelakon terkenal Kazar Sairi yaitu Ira Kazar sebelum ini pernah didakwa menjadi perusak rumah tangga pasangan selebriti terkenal Putri Sarah dan Samsul Yusuf sehingga mendapat tuntutan saman oleh Putri Sarah berhubung gangguan dan pemesaran yang dilakukan olehnya terhadap Putri Sarah. Terkini Ira Kazar mencuri perhatian peminat selepas berkongsi videonya di TikTok ketika sedang bersiar-siar bersama bapaknya Kazar Sairi di sebuah pusat beli bela di Kuala Lumpur. Ha nak muka Pak Samad korang, caption Ira di TikTok dibanjiri komen netizen. Dalam tinjauan ini komen mendapati rata-rata netizen dilihat memberi berbagai pandangan mereka, malah ada yang seolah-olah menyindir Ira untuk menjadi ibu tirinya. Nak jadi mak tiri Ira Kazar boleh tak? Hampa tak akan kekal lama kalau jadi. Oke jaga nama ayah awak baik-baik. Cantik awani tapi sayang, kalau kita ambil hak orang, tak mungkin hak kita orang lain ambil. Juga jangan sampai dapat maduk pula. Ira tahu, sekadar info Putri Sarah menyatakan bahwa dia tidak akan berdiam diri selagi yang bersalah belum ditangkap. Akui kes mahkamah sememangnya mengambil masa yang lama. Putri Sarah mengatakan bahwa tarik perbicaraan oleh Mahkamah Sivil akan berlangsung pada 7 Maret 2023. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.